Hai, Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Muhammad Fadli bin Muhammad Saleh dari SK 1 Gombak. Ya. Saya merupakan seorang guru yang mengajar selama 14 tahun dah. Cuma saya nak bagi tahu satu benda di sini tentang denggi. Denggi adalah satu penyakit bawaan nyamuk Aedes yang menjadi antara penyakit yang berbahayalah. Sangat ramai orang kena serangan penyakit denggi, denggi berdarah, ada sampai meninggal dunia. Maknanya ia bukan sesuatu yang remeh. Kesedaran dikeluarkan oleh KKM, Menteri Kesihatan, hebahan melalui media agar masyarakat sedar bahawa sangat bahaya denggi ini. Perlunya membersihkan kawasan rumah dan sebagainya. Dan KPM juga, Kementerian Pendidikan Malaysia juga melancarkan kempen denggi yang disertai oleh banyak sekolah. Mereka buat web, mereka buat video, mereka letak di YouTube, mereka letak di page FB tentang denggi petrol, katanya. Denggi petrol. Sekolah saya tak terlibat tahun ni. Mungkin kita akan ambil pelibatan di tahun-tahun akan datang. Sekolah kita tahun ni tak masuk. Cumanya saya ingin menyokong usaha padu inilah yang dikeluarkan oleh KPM. Dan saya baru melihat page FB Denggi Petrol SK Nenas. SK Nenas di Johor, guru besarnya kawan saya GB Firdaus. Itu kawan baik saya. Sekolah beliau membuat satu page FB Denggi Petrol SK Nenas. Saya lawat page tersebut, dia sangat memberi info. Dia memberi info yang bagus, yang banyak dan yang baik. Saya rasa kawan-kawan yang ada sekarang, kawan-kawan yang melihat video ini, tolong cari page Denggi Petrol SK Nenas. Cari page tersebut, like, baca semua perkongsian, share. Share dengan kawan-kawan, share dengan anak-anak beranak, share dengan anak-anak, share dengan saudara mara tentang kesedaran. Kesedaran tentang denggi lah, bahayanya denggi ini, bahayanya nyamuk Aedes ini. Ini satu usaha yang sangat bagus. Saya menyokong penuh usaha denggi petrol SK Nenas ini. Saya sangat menyokong mana-mana pihak sekalipun yang melancarkan kempen kesedaran tentang bahayanya demam denggi ini. Jadi sebab saya sendiri secara peribadi pernah kena serangan denggi dan ia sangat menyakitkan. Isteri saya pun pernah kena dan kita tengok sangat menyedihkan lah. Sakit denggi sangat menderita. Demam dia tu bukan macam demam biasa. Berpanjangan, sakit tubuh, tak lalu makan, kena masuk air. Sangat-sangat bahayalah bila platelet darah kita turun dengan banyak. Jadi kepada kawan-kawan, tolong support sekolah-sekolah yang menyertai pertandingan denggi petrol ini. Dan jangan lupa support denggi petrol SK Nenas Johor, ya. Tolong cari di carian FB, boleh share sebanyaknya. Tolong like, bagi sokongan. Tak perlu keluarkan duit pun, take like. Tak perlu keluarkan duit satu sen pun. Like sahaja, support mereka, tinggalkan komen-komen yang positif, share pula artikel mereka. Okay, saya support penuh. Terima kasih. Bye-bye.